Halo guys, selamat datang di channel Salma Dumadi. Semoga kalian enjoy sama What If Salma yang keempat ini. So yeah, ayo kita nonton. Selamat siang, selamat datang di... Hah? Kok ninja? Ninja? Selamat datang di Amas Bakery. Silakan dipilih. Kami menjual donat. Jangan nutupin dong ninja. Kami menjual donat. Ada capitan nih, silakan diambil. Diambil capitannya. Kami menjual donat, ada cake roll. Saya mau yang pesen yang kue ya. Yang kue bisa. Ini ninja. Mau di kostumnya tulisan apa? Apa kabar? Untuk siapa? Cucu saya. Masih kecil, masa udah punya cucu sih? Oh iya, bisa. Ini ditunggu 1 jam. Terima kasih sudah berbelanja. Sama-sama. Mana ya ninjanya tadi? Kuenya kok udah jadi? Nanti takutnya keburu dianya lumer. Selamat siang. Saya mau ambil kue dong. Kue yang mana ya? Yang penyangkong saya. Oh, yang ninja tadi? Iya. Oh, ini kuenya sudah saya kostum jadi 100.000. Nih. Makasih, selamat datang kembali. Sama-sama. Hai guys, jadi ini aku dapat squishy baru. Ini tuh dari fan mail dan aku pingin ngefotoin squishy-nya biar ada dokumen. So ya, yeah. Yang pertama aku mau foto yang langsung bertiga dulu. Kok gelap? Lensanya lupa. Cheese. Nah, sekarang aku mau ngefoto yang kapibarasan. Di sini kayaknya angle-nya kurang bagus nih. Harus ditata, kayaknya di sini bagus ya. Speknya. Sekarang yang Hello Kitty. Kayaknya dia bagus kalau ada bukunya nih. Nah, gini kayak lebih cocok gitu ya. Singkirin. Yang terakhir kita foto muffin. Kok agak kesimpelan gitu ya. Aku kasih bunga-bunga deh. 1, 2, 3, cheese. Paket. Sekarang mau nganter paket yang lain dulu. Yuk, kita antar paket lagi. Paket. Kayaknya aku emang udah gak ada lagi harapan buat hidup. Lagi pula, mamaku juga gak mau beliin aku squishy. Aku mau bunuh diri. 2 hours later. Aduh. Sakit. Sakit. Ini just for fun doang guys, jangan ditiru di rumah ya. Maksudnya dimanapun deh, pokoknya jangan ditiru aja ya.
bosen tahu kenapa aku selalu tinggal di samping kolam ikan kayak gini. Kan bau tahu. Gimana kalau aku jalan-jalan ke Ancol aja? Loh, kok aku masih di sini sih? Ya udah deh, aku coba ke lapangan basket aja. Kan seru juga tuh main basket. Bimboyi. Akhirnya aku sampai di lapangan basket. Tapi kok udaranya panas banget sih? Aduh, nanti kalau kulitku hitam terus aku jadi nggak seksi badai lagi gimana dong? Sepertinya aku harus berteduh. Aduh, akhirnya aku ke tempat yang sejuk banget. Enak ya kalau punya mesin kayak gini. Udah ketik ya? Oke deh guys, makasih ya yang udah nge-request aku buat ngelakuin ini, buat ngelakuin itu. Dan makasih juga yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen juga di bawah peran mana yang paling kalian suka. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan yang terpenting jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. And yeah, bye-bye guys. Botak.